Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pemirsa Purwakarta TV, kali ini kami KMK Purwakarta kembali melakukan ngaprak misteri di stasiun Sadang Purwakarta. Baik pemirsa Purwakarta TV, kali ini kami akan coba berbincang dengan salah satu narasumber kami yang ada di sekitaran stasiun Sadang. Sudah hadir di tengah-tengah kami, yaitu ada Kang Dian. Baik Kang Dian, ya. Sedikit berbincang tentang lokasi di mana ngaprak misteri kali ini di stasiun Sadang. Cerita terlebih dahulu, awal pada tahun berapa, pernah kejadian apa di stasiun ini, kan? Bisa diceritakan? Tahun 94, saya usia masih di bawah 12 tahun. Ada kejadian tetap-tapnya saya orang muda, yaitu sebelah kaler kalau bahasa Sundanya. Dan beberapa anggota tentunya sebagai dua yang terbengkalai. Sehingga, ya begitulah. Itu seingat saya, dan kejadian-kejadian aneh banyak di sini, karena di sini kan zaman penyimpanan penjajahan dulu. Saya sendiri aja menemukan banyak peluru-peluru bekas zaman perang. Jadi stasiun Sadang ini dahulu pernah aktif ya? Aktif. Tutup tahun 2015. Tahun 2015. Jadi sekitar berapa lama itu Kang? Kejadian yang pernah akan alami atau akan ketahui ini di stasiun ini ada beberapa kejadian ganjil. Iya. Ya tertindas kereta api aja, para manusia di sini banyak jumlahnya di sini. Jaraknya ya, berdekatan. Dari kaler sana, paling banyak dari kaler sana itu yang ada lampu merah itu sinyal. Kalau dulu, kalau sekarang kan zaman elektrik, dulu sinyal di situ selalu kejadiannya. Dan kidul di sebelah sana dulu itu pintu kereta api tahun 89, tahun 90 kan berdirinya bangunan jembatan layang. Itu banyak kejadian-kejadian yang aneh banget lah di situ. Saya waktu kecil. Mungkin saya ingin lebih dalam lagi. Apakah di sini ada tokoh atau sesepuh yang ada di sekitaran stasiun Sadang? Ada. Bisa jadi diutarakan wilayah Nugagedi lah ya. Seorang Nini Bodas yaitu ya istilahnya karupun di dia sepanjang jalur dari Sadang sampai ke Purwakarta. Ya mungkin jalurnya namanya Serba Putih semua. Baik, kalau mungkin kita di sini juga ditemani dua spiritual kan. Ya. Ada Kang Danu dan Kang Ristiawan. Mungkin saya ingin mencoba berinteraksi terlebih dahulu suasana atau aura yang ada di stasiun Sadang ini. Silakan. Oke. Mungkin untuk aura ya, aura di sini lumayan sedikit. Tadi ketika kita baru datang sedikit ada sambutan ya. Terutama di yang tadi menarik saya gitu ya. Di area sana itu bisa langsung berkomunikasi sedikit untuk terkait penunggu di sini mungkin ya. Dia tadi mungkin sempat memberikan sambutan ya. Mungkin karena memang stasiun ini sudah lama terbengkalai, jarang dilalui atau ditempati oleh manusia, sehingga penghuni sini sedikit terganggu ya, tadi memberikan suatu respon ya. Mungkin ketika saya rasakan itu aura yang paling menarik itu seperti dulu ya, pernah saya sempat
live di sini, area yang sebelah sana ya. Dekat kamar mandi itu ya? Iya, auranya sedikit berbeda lah dengan aura yang disini. Maaf Kang Danu, bisa coba ini di belakang kita nih ada bekas apa ini? Di belakang kita ini Kang Dian. Ini kalau dulu jam, kan sekarang elektrik, dulu itu kan manual. Wesel itu istilahnya kode kereta mau lewat. Sinyal. Ya? Nah, sinyal. Di sini dan interaksi para petugas yaitu telepon. Mungkin Kang Danu bisa dicek aura di sekitaran tempat sinyal ini. Silakan Kang Danu. Kalau saya rasa energinya belum begitu kuat. Tuh. Memang betul menurut Kang Ristiawan, energi yang begitu kuat di arah sana. Coba kita hampiri ke arah sana, pemirsa, ikuti terus. Baik, pemirsa Purwakarta TV, kita akan mencoba berinteraksi. Apa yang menurut tadi dari kedua spiritual kami, disinilah letak aura yang sangat luar biasa. Kita akan berinteraksi terlebih dahulu. Silakan. Coba tanya, seperti apa tadi hasil dari interaksi dengan yang ada di sekitaran sini, Kak? Bisa diceritakan. Oke, tadi saya coba interaksi dengan penghuni area sini. Ya, sedikit tadi dia merasa terganggu. Ya, cuman saya coba berkomunikasi. Kami bukan ingin mengganggu, tapi kami hanya ingin mengungkap sebuah misteri atau mitos-mitos yang ada di area stasiun Sadang ini, karena ditakutkan ya terlalu banyak mitos nanti bisa menyesatkan orang lain, orang banyak juga. Yang Kang Ristiawan lihat tadi makhluk, sesosok makhluk seperti apa Kang? Ya seperti yang diceritakan tadi oleh Kang Dian, narasumber kita tadi, sedikit ada sosok makhluk penghuni, bisa dibilang yang punya di sini ya, sosok ini bodas, tingginya kecil, tidak terlalu tinggi ya, rambutnya putih ya, tadi sedikit berkomunikasi juga dan saya meminta izin ya kepada beliau. Kami tidak ingin mengganggu, tapi kami hanya ingin
mengungkapkan sebuah misteri yang ada di area stasiun Padang ini. Bisa dibilang sasakala mungkin ya, menurut bahasa orang Sunda. Sasakala. Baik Kang Danu, saya perhatikan tadi Kang Danu memegang tembok. Iya. Kang Danu merasa ada yang menghampiri atau memang makhluk ini ada di sebelah sana? Sebenarnya keberadaan makhluk di sini agak sedikit ya, karena memang di sini ada pohon pisang, terus pohon kersen. Sebenarnya ini cuman hanya lintasan jalan mereka, karena banyak kejadian yang ditabrak kereta. Yang dimaksud dengan lintasan itu jalur dari makhluk halusnya mungkin? Iya. Mengarahnya kemana Kang Net? Kalau saya rasa sih arahnya dari sana. Mungkin itu kampung jin siluman ya. Kerajaan mungkin? Iya, bisa dikatakan kerajaan, kampung jin siluman. Terus ketika manusia orang tertabrak kereta, otomatis keluar darah, itulah hanyir-hanyir manusia yang mengundang para jin makhluk halus datang kemari. Mungkin kesimpulannya dengan darah tersebut, dengan bau amisnya, bisa mendatangkan sosok-sosok makhluk mungkin. Iya. Nah, yang dilihat Kang Danu sendiri, makhluk di sebelah sini itu apa Kak? Yang dikatakan Kang Ristiawan ini bodas, terus selain itu mungkin sosok kuntilanak. Banyak juga Kang Siran sini. Kalau di sini cuma perlintasan aja. Mungkin keberadaan yang memang energi lebih kuat di sana, di seberang. Tapi di sini juga ada sosok nini bodas. Terus berdiam mungkin. Iya. Terus tadi ada anak kecil juga. Banyak sekali ya kan? Iya. Baik, pemirsa Purwakarta TV, ikuti kami terus KMK Ngaprak Misteri Stasiun Sadang. Pemirsa Purwakarta TV, kali ini kita akan mencoba mediasi dengan spiritual kita, ada Kang Ristiawan. Kita akan mendalami kejadian apakah yang pernah terjadi di sekitaran Stasiun Sadang Purwakarta. Nantikan. Assalamualaikum. Salam sehat. Sama siapa ini? Korban ketabrak. Kak Namina. Korban ketabrak di mana? Pemirsa, ini yang tahun 2010. Sekitaran tahun 2000. Menjelang 2010. Ini Rapi. Korban yang tertabrak sepertinya yang ada di stasiun Sadang. Ya. Kita akan dalami. Ingat saya. Ya. Bisa di perdalam. Anjen usia seberapa tahun?
Ya, berapa tahun ayeuna usia? 10. 10 tahun. Budak. Jadi sebelum 2010. Nah, ingat saya. Beliau ini tertabrak sekitar 10 tahun ke belakang sepertinya. Jadi dia ayah raja nah. Ayah ngagugeuh. Biasa ngomong ngomong dulu nanti dia biasa dipanggil teh dia mengatakan ada sosok penghuni sesepuh sepertinya ada di sebelah sana dan ada di kulon. Sebelah sana kulon. Sebelah kulon kita akan mencoba terus mendalami. Bisa dipanggil? Saya nya. Kuna. Dia. Mana itu? Mana? Kene. Dia. Oh, yang ini. Di mana? Beliau mengatakan ada sesosok nenek-nenek putih di arah sana. Keluar kan ya? Cok keluar lah. Baik, pemirsa Purwakarta TV, sedikit tadi mediasi. Kita akan berlanjut mediasi dari arah sana yang beliau katakan tadi ada sesosok makhluk atau sesepuh yang ada di sini. Ikuti terus KMK Purwakarta Ngaprak Misteri. Ya di sadar gitu mah. Heeh, di bawah heula.